on how important it is the game for us and how important. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. Dikutip dari goal.com, Manu Polking membeberkan tiga negara yang menjadi saingan kuat Thailand untuk mempertahankan gelar Piala AFF. Timnas Thailand masih menjadi tim favorit juara Piala AFF 2022 yang akan dimulai pada bulan ini. Mereka tergabung di grup A bersama Timnas Indonesia. Manu Polking selaku pelatih kepala tim Gajah Perang masih menilai bahwa negara lain masih menjadi saingan berat untuk Thailand pada AFF edisi kali ini. Vietnam jelas menjadi tim yang paling dipetakan oleh Polking. Selain itu, dua tim lagi dianggap menjadi ancaman termasuk Timnas Indonesia. Vietnam dianggap punya keuntungan karena bisa mengerahkan pemain terbaik mereka untuk Timnas, lain dengan Thailand yang kesulitan memanggil pemain karena tidak dilepas klub karena Piala AFF bukan agenda resmi FIFA. Selain itu, Park Hang-seo sebagai pelatih menjadi ancaman tersendiri. Sementara untuk Timnas Indonesia, Polking menilai bahwa Garuda bisa jadi batu sandungan di fase grup karena keduanya sama-sama berada di grup A. Tim lainnya yang dianggap patut diwaspadai adalah Malaysia.